barang-barang kalian selalu dijaga. Ingat, barang-barang kalian selalu dijaga. Ya, kalau terjadi salah satu di antara kalian tercecer, maka kartu ini yang diperlihatkan ke petugas, kartu yang diberikan dari hotel. Ini ya jamaah haji yang barusan datang dari Madinah hari ini, ribuan yang memasuki kota Mekah dan ini melaksanakan tawaf qudum atau melaksanakan umrah wajib ya. Ini jamaah mulai memasuki Masjidil Haram ya. Kita doakan mudah-mudahan pelaksanaan haji tahun 2022 ini semuanya lancar, aman, selamat, dan hajinya haji mabrur semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la. Inilah jamaah haji ya yang akan melaksanakan umrah wajib ini ya. Diawali dari perhotelan jamaah haji dan sekarang akan menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf qudum ya. Rombongan berapa ini? Rombongan dua masuk sini. Belakang, lewat belakang, nggak apa-apa. Kamu rombongan berapa? Dua. Ya udah masuk sini. Udah saya atur ya. Rombongan dua. Ini ya, hiruk pikuk. Rombongan empat ini lagi, rombongan empat. Ayo rombongan empat belakang. Oh, pas kare. Ibu nggak pergi masih ada. Alhamdulillah. Oke. Matur suwun. Oke. Hah? Saya ikutin ya. Mana aja? Bos, di dalam bus dikasih arahan bos nanti ya. Siap. Ini jamaah. Iya, udah mana aja? Iya. Udah. Pokoknya jamaahnya berapa nanti laporan ke ini, kalau kurang nanti ditunggu, dicari ya. Ini rombongan berapa ini? Ini ya, jamaah ini. Ini rombongan empat. Ketua rombongannya mana bos? Lagi cek, takutnya ada yang apa namanya ke bis yang lain. Iya ini. Ngecek di mana? Ngecek di mana? Oh ini. Udah masuk aja. Rombongan 4, berapa banyak Ustaz? Ini. Rombongan berapa nih? 45 kan? Sudah lengkap. Hah? Rombongan 4 ini Pak ya? Ada Indonesia? Ulah, ini. Saat ini jamaah sudah di dekat Masjidil Haram dan ini di briefing ya para mutawifnya biar jamaah tertib ya. Ini kebetulan malam Jumat ya dan puluhan ribu jamaah telah memasuki kota Mekah ya. Biar lebih aman aja karena di sana nggak ada waktu luang. Jadi untuk bapak-bapak silakan siapin aja. Ayo, bayarnya nanti.
di dalam ini ya. Ini ya. Lagi tawaf. Halo Mas. Halo Mas. Ini ya kondisi. Dari negara lain sudah ada ya. Jadi kita harus memperhatikan benar-benar safety kenyamanan daripada jamaah tersebut. Ya. Pastikan itu Pak ya. Terakhir saya amanatkan barang-barang kalian selalu dijaga. Ingat. Barang-barang kalian selalu dijaga ya. Kalau terjadi salah satu di antara kalian tercecer, maka kartu ini yang diperlihatkan ke petugas, kartu yang diberikan dari hotel tadi yang kami serahkan waktu di bis tadi. Ingat ya, itu adalah untuk membantu Bapak Ibu sekalian sampai bisa datang ke hotel ya. Ingat baik-baik itu ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Amin, amin. Dalam melaksanakan ibadah umroh. Amin. Itu harapan kami. Sandal sebaiknya dipegang. Ah ini yang selalu jadi masalah. Sandal itu, saya lupa juga ada sosialisasi tadi menyampaikan kepada jamaah, tapi biasanya di situ disiapkan kresek. Insya Allah. Harusnya saya tadi sudah menyampaikan dari hotel, setiap orang membawa kresek kosong untuk ditaruh sendal itu biar ditaruh. Ah seperti ini aman ini. Ah iki lo, aduh ya Pak. Karungnya malah tidak menerangkan Pak. Itu lebih aman, lebih safe. Mantap, mantap. Mantap pokoknya itu. Mantap. Ini kan tinggal digendong di sini. Ya, jalan. Jalan-jalan siap. Ayo, siap. Ya, udah siap ya? Iya. Silakan, silakan. Azani, jangan di depan di tengah kamu. Ini ya jamaah haji yang barusan datang dari Madinah hari ini, ribuan yang memasuki kota Mekah dan ini melaksanakan tawaf qudum atau melaksanakan umrah wajib ya. Allahumma labbaik labbaik la syarika la labbaik innal hamda wa ni'mata. Jadi jamaah haji yang melaksanakan sholat 5 waktu dipersiapkan di luar Masjidil Haram yang seperti ini ya. Ini para jamaah diatur lagi, di briefing lagi ya sama petugasnya ya. Baik Allahumma rabbi rabbaik
pandai mata, lakawal murid, lasarika lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal. Ini jemaah mulai memasuki Masjidil Haram ya. Kita doakan mudah-mudahan pelaksanaan haji tahun 2022 ini semuanya lancar, aman, selamat, dan hajinya haji mabrur semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini jamaah sudah mulai masuk ke Masjidil Haram. Ini ya, Masjidil Haram sudah mulai penuh ya. Hadza anna Muhammad Rasulullah. Masjidil Haram full ya, karena ribuan jamaah mobil khusus dari Indonesia sudah memasuki kota Mekah, sehingga ini bisa kita lihat Masjidil Haram penuh ya, sehingga ketika pelaksanaan sholat yang
mulai melaksanakan tawaf di stop dulu, tidak bolehkah masuk. Dan ini jemaah mulai menuju ke tempat tawaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jemaah menuju ke Masyaallah tabarakallah. Minang benar-benar full ya Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ketika menjelang musim haji ini. Insyaallah tinggal beberapa minggu lagi nanti akan pelaksanaan mulai dari lampu merah, lampu hijau. Kalau lurus itu ini jamaah sudah memasuki tempat tawaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tabarakallah ya, kondisi depan Ka'bah padat banget ya. Ini jamaah haji dari berbagai negara sudah memulai melaksanakan tawaf qudum atau umrah wajib ya. Allahu Akbar. Dan tidak lupa saya doakan dari depan Ka'bah, mudah-mudahan kalian semuanya bisa berkunjung ke tempat ini ya, bisa melaksanakan ibadah haji dan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itulah tadi saya berbagi suasana di depan Ka'bah ya, yang saat ini ribuan jamaah telah memasuki kota Mekah. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila kalian juga tertarik silakan share ke media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awi melaporkan dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah.